Diet nggak sih? Lumayan nggak sih? Lumayan sih. Tapi ini apa? Ini apa? Ups. Jadi hari ini kita mau ngajak Mama dinner ya, Bel? Iya. Mau makan Korea rencananya. Makan Korea dinner. Karena aku pengen makan daging. No carbo. Oh, no carbo. No carbs. Kalau kamu nggak ada diet-diet ya, Bel? Iya, Bel juga diet kok. Hah? Kan beneran nemenin kakak. Bukannya kemarin naik berat badan kamu? Iya, naik 5 kilo. Serius ya? Ternyata 5 kilo. Emang kamu nimbang? Iya kan pas di jember kan 3 kilo. Terus kesini makin nambah lagi. Tapi karena Kak Ivan diet, terus Bella ikutan diet. Jadi kita lagi janjian sama mama jam 7 guys. Sekarang masih jam 6. Aku tuh gak tahu kenapa ya, kalau misalnya ngeliat orang rambutnya dicat, terus catnya jelek, Kevin ngomongin gini loh. Eh, ke salon gua aja gitu. Asik. Iya gak sih? Jadi kayak gini. Iya sayang. Apa? Iya, sure. Satu, dua. Lo tau juga? Oh gitu. Di daily life di China. Oh di China. Oh kamu tinggal di China. Lu sekarang belum pulang ke China. Hah? Oh corona belum bisa pulang. Gimana di China nya? Sangat. Oh di China. Ini lo salah. Ini lo enggak. Ini salah. Nako meo yong. Meo api. Nako cas dor prat 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 nako. Hen ha ne. Apa ha? Halo. Lai. Oke, okay, nomor kamu aja, Kak Yuni. Boleh, Kak. Nanti siapa tahu nomor. Tapi. Kak, siapa namanya, Kak? Wah, Yuni. Yuni. Oh, kalau malam Yuni. Ya, malam. Ayah. Ayah, Yuni, Ayah.
Terima kasih ya, sehat-sehat ya, salam keluarga. Thank you. Yo, mari. Seru loh, maksudnya ya. Dia ini friendly, nyamperin kita. Terus orangnya juga nice, ya kan? Suka banget. Kayak, maksudnya sekarang nih orang udah pada melek sosial media. Ngerti gak sih, jadi kayak udah bisa ngomong gitu loh. Itu Yuni yang rumbai-rumbai. Apa? Rumbai? Mana sih? Itu kotak. Lucu. Lucu, Kato. Tapi kalo... ini mah Aura Collection loh. Sepatunya boots gitu ya. Ini Aura. Ini apa nih ya? Kalau misalnya kalian mau tahu nih stylenya Aura dulu waktu jadi model. Begini. Udah plek. Nih. Nih. Atau enggak jaket kulit, sepatunya boots. Ini udah Aura Collection fix. Ntar gue teleponin ya. Ribet ya lagi styling, nepon. Gue akar nepon. Hai mama. Mas, gue pesen apa aja? Mas Indra Maikam di situ. Jalan sini. Mas ya. Kalau aku cuma jadi kursi ya? Jangan, bisa, lu disini. Ambil kursi. Emang dia siapa ya? Iya. Itu. Ini pindah sini. Miri ya. Ini tambah satu nih. Ini bisa ya? Udah, situ aja nama kursi. Mas Ria, nama ini jadi disini aku. Udah disini, berarti selarian. Ini bisa disingkirin gak sih? Takut kesedot. Nasi mau. Aku mau nasi. Tadi mama salah makan. Laper banget, Ma. Sambelan dong, Pak. Curang deh, Mama, makan dulu. Kunci. Bim-bim, Pak. I don't need rice. Gimana kayak bahasanya gitu? Per diet. Banyakin daging, gak rice. Beres gak sih? Today. Makan semua. Hati-hati ya. Enggak. Ini pesan nasi putih. Ganteng kamu yang dua ya. Dua, nasi putih. Ini dua. Jangan nyinggol-nyinggol tangan orang. Seneng gak sih diajak makan? Iya, biasa aja. Eh, Mama. Mama malam ini mau nginep rumah aku loh, nginep di atas ini. Jadi tuh gaya kan. Bawa baju, kita aja mau dinner. Bawa ganti baju. Jadi gue mau beli ya, rumah aku. Gede. Bingung deh, kok makannya pada banyak-banyak banget sih? Jadi mau langsung makannya dikit? Dikit. Gak makan.
diet ya. Enak lo kan daging. Nggak tahu, nggak bisa makan. Udah biasa makan dikit kali ya. Nggak, juga nggak makan nasi kok. Makan malam dulu mana? Kan menghargai lo. Jadi lo nggak makan? Enggak. Jadi dia nyisain nasinya buat yang lagi dibakar di sana sekarang. Kita tunggu ya. Dia sembunyi-sembunyi nih. Enak tuh. Telur panas. Tahan ya, diet tahan. Iya, telur doang. Jadi malu dia makan. Jadi malu makan. Ayo kita lihat. Repot. Makan apa Yun? Bisa bohong. Ini aku makan topok, ya, nasi ku udah habis. Oh, topok. Enak banget gitu kayaknya ya. Tapi kayak sembunyi-sembunyi gitu, kenapa sih? Sapi. Kalau kita makan, kan pelanggan. Emang lo beli? Beli. Bener gak sih? Kalau sama kamu masuk bil kamu. Oh, nyata banget. Dia kayak roknya nih. Gue sarapan. Lo pesen donat rasa ayam? Bener. Panas daging ayam gak dipanggil. Ini kenapa ini ya? Kita nanti dari TV gak percaya tuh. Pesen lagi. Masih bawa ayam. Harusnya pagi itu ganti. Itu baru. Kamu gak pernah makan ayam sih. Yang biasa makan ayam jauh di putih itu kamu doang. Bukan ayam endo. Yang mau pulang baru aja ayam endo. Gak pernah goreng lagi. Bener-bener ayam cicok. Ayam cicok. Aku perawatan di situ. Lagi ada blendernya. Oh cicok dong. Cicok. Jadi lo restoran itu di mana? Gue sekarang mau ke Bandung, mau makan di tempat ini. Yuk minggu depan aja Bandung. Sekarang kita survei tempat dulu. Masih. Jual apa di Bandung? Aduh, bawa cukup. Apa sih atau penenang? Enak deh. Nah. Coba suapan terakhir. Enggak, Yuni.